Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu 'asu. Aw ta'fu 'asu. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا Allahumma arhamna bil Qur'an. Fika, Palu. Alhamdulillah. Mau mendengarkan komentar dari Kak Nabila? Bismillah ya, mudah-mudahan ya. Mil, boleh lebih mendekat lagi, dampingi Fikanya. Silakan Kak Nabila. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini bacanya luar biasa. Dan dari segi makhraj-makhraj ya, hampir secara umum tidak ada komentar. Namun dari segi teknis fathah kasrah, melafalkan fathah, huruf-huruf yang fathah dan kasrah dan dhammah. Kelemahannya kelihatan sekali di dhammahnya. Jadi kalau kita melafalkan huruf-huruf dhammah, itu harus bibirnya diperhatikan. Seperti itu. Tadi kurang sempurna. Khususnya kelihatan sekali tuhfuhu, ta'fu. Harusnya bibirnya agak maju ke depan. Apa namanya? Ya, monyong. Ya, agak monyong, ya. Terus kalau Dek Fika tadi masih kurang, jadi ta'fo, fo, gitu, fo. Sedangkan ketika melafalkan huruf-huruf yang dhammah itu Lebih rapat, jadi tidak ada lubangnya ya? Iya, seperti itu. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ikhfa, gunat ikhfanya itu semua kebuka. Jadi tadi, dia bukan terus su'in, jangan seperti itu. Jadi secara umum gunnah ikhfanya itu tadi semua kebuka mulutnya. Nah, sedangkan itu harus afuwang, jangan afuwa. Karena Fika saya rasa dia mau persiapkan untuk ke harakat berikutnya. Jadi seperti tadi su'in fa, fathah su'a fa. Sudah siap ke fa-nya. Seperti itu. Jadi sedangkan harus kita sebelum kita berpindah ke huruf berikutnya atau untuk bersiap ke huruf berikutnya, kita harus konsisten dengan huruf yang kita akan baca sekarang. Alhamdulillah. Dipertahankan ya dan dilatih terus ya Umi ya. Alhamdulillah, bagus. Nah, bersama dengan Fika, kita akan melihat dan mengenal lebih jauh mengenai Fika. Ini dia. Nama saya Fika, dari Palu, Sulawesi Tengah. Umur saya 9 tahun, hafal 11 juz Al-Quran, karena Al-Quran kami bertahan. Al-Quran adalah kekuatan. Muhti'ina iladda' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Shadaqallahul azim. September 2018, Palu diguncang gempa. Tadi pun Fika membaca Al-Quran di depan sebuah masjid
yang hanyut. Buat kita mungkin hanya seperti melihat sebuah berita. Tapi untuk saudara-saudara kita yang mengalami, itu masih menyisakan duka yang sangat dalam dan juga trauma. Umi, Vika, ketika gempa itu terjadi, ada di mana Umi sekeluarga? Kamar. Di kamar. Di kamar. Vika ya? Pukul berapa saat itu? Maghrib. Pukul 6. Sedang di kamar ada siapa saja di sana? Dia, Vika, adik dengan dua adiknya. Kemudian tanah berguncang. Untuk berdiri pun susah. Saking guncangannya. Pada saat gempa itu pintu tertutup, saya hanya jalan merangkak. Merangkak jatuh lagi. Ini sampai terbentur-bentur. Kemudian lemari jatuh, sudah tinggal pasrah saja. Berusaha untuk keluar kamar saja, sulit. Untuk anak saya yang kedua, menggapai pintu langsung keluar. Saya suruh keluar saja, tinggal Vika sama adiknya lagi yang saya gendong masih kecil. Terus? Pokoknya sudah tidak berhenti goyangannya, saya lihat ke atap, serasa seperti sudah mau jatuh. Jadi saya katakan sama Vika, ikhlas nak. Saya pun saya kuat, karena saya pikir anak saya penghafal, dia akan menolong. Insyaallah. Kemudian agak berhenti, saya bilang sama Vika, bilang Allahu Akbar nak. Satu kali bilang Allahu Akbar dengan dia, serasa panas ini naik ke atas, ada kekuatan berdiri, langsung berdiri. Akhirnya lari keluar. Akhirnya lari keluar itu pun masih. Guncangan masih terasa. Oh, pintu keluar lagi yang keluar rumah itu yang terhalang. Adiknya sempat lecet-lecet. Akhirnya berhasil keluar rumah. Akhirnya berhasil keluar rumah. Setelah di luar apa yang dilakukan oleh? Kami mengungsi dulu. Lari? Pergi? Ya, ke gunung. Berapa hari di gunung? Alhamdulillah semalam. Karena katanya tsunami-nya enggak sampai di rumah. Jadi cuma bertahannya di pengungsian semalaman itu. Itu pun enggak ada penerangan sama sekali. Vika masih terbayang dengan jelas kejadiannya ya? Iya. Ini traumanya banyak dia, karena dia sama-sama saya di kamar. Tapi subhanallah, uminya Vika menjadi kuat dan yakin Allah akan melindungi. Karena ada Vika, sang penghafal Al-Quran. Ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Jangan seenak nafsu numpang di bumi Allah, di bawah langit Allah, berbuat seenak nafsunya, melawan Allah, sombong, berbuat apa saja, ikut setan, keterlaluan manusia ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah peringatan, menurunkan sebuah bencana, yang dikena bukan hanya yang berbuat dosa, bukan hanya yang berbuat maksiat, tapi juga di antara mereka ada yang baik, ada penghafal Al-Quran, ada ulama di situ. Setiap dosa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat masjid itu masih bertahan di atas air laut itu, sekalipun hanya tinggal separuh. Allah ingin tunjukkan bahwa di situ tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa ada Al-Qur'an yang Allah jaga. Ada Al-Qur'an berjalan Allah jaga. Bahwa di hari ini sudah Allah tulis, dia akan tampil memberikan motivasi kepada kita di panggung ini. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga. Allah tahan. Air itu tidak menghanyutkannya. Semoga Allah berkahi perjalanannya. Begitu banyak bencana di negeri ini.
Mau sampai kapan kita bersembunyi hanya menyalahkan alam? Ini adalah tanda dari sang pencipta alam itu sendiri. Sangat gampang untuk menghilangkan. Karena untuk menciptakan pun sangat mudah dilakukannya. Habib bisa mendoakan mereka. Mari kita mengangkat tangan kita, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Mengakui dosa kita kepada Allah. Kemudian berniat untuk berbuat baik, taat kepada aturan Allah. Karena kita enggak tahu sampai kapan nyawa kita bisa bertahan. Mari kita baca surah yang diturunkan oleh Allah. Lalu kemudian diminta kita membaca 7 kali, 17 kali setiap hari minimal. Kita bacakan Fatihah ini, kita niatkan untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin wal muslimah. Karena ketika mereka tidak mendapatkan hidayah, bisa jadi kita kena imbasnya ketika turun azab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل منا يا رب، تقبل منا يا إلهنا، تقبل منا يا مالكنا. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، والحمد لله رب العالمين. Berdoa berharap mudah-mudahan apapun tragedi dan bencana di negeri ini bisa sebagai bahan introspeksi dan untuk bertobat diri ya.